Wilson in the lead. And I think he's with a lovely little ding-ding cross. All he had to do was change the... Jadi sekarang ini terpulang Aidil ataupun Syafiq Rahim. Syafiq atau Aidil yang akan melakukan sepakan ini. Daripada Syafiq, satu hantar cantik gol. Wow, sekali lagi Syafiq percaya menghasilkan jaringan cantik dari Syafiq Rahim. Menjadikan kedudukan Malaysia sekarang ini 2-0 mengatasi Singapura. Dari situasi bola mati, sekali lagi dia berbisa. Minit ke-61, Malaysia mendahului 2-0. Cantik dari Syafiq Rahim. Tidak percaya diduga dengan baik di situ oleh Hairul Nizam, penjaga gol Singapura. Mengkikar jaring di belakangnya. Dari tendangan percuma yang dilakukan oleh Syafiq Rahim, membuktikan nombor 8 adalah pemain yang harus diberikan perhatian dalam situasi bola mati. Syafiq Rahim. Jangan alis sihir seru nama Maharaja. Nanti segerombolan hantu bisu yang menjelma. Guna hak berfikir sebelum hak untuk bersuara. Kalau terpelajar sila guna hak Miranda.